pesawat terbang. Wah, pesawat terbang ini adalah alat transportasi udara. Good job. Nah, pesawat ini supirnya namanya apa ya? Apa namanya? Wah, ada yang bisa menjawab, namanya pilot. Coba lihat ini adalah Pak Pilot. Wah, sangat gagah ya. Oke deh, next. Nah, ini adalah alat transportasi apa? Apa ini? Apa? Bis. Iya, bis adalah alat transportasi darat. Iya, siapa yang sudah pernah naik bis? Wah, sudah ada yang pernah naik ya. Oke deh. Nah, bis ini siapa nama supirnya? Siapa? Siapa namanya? Iya, Pak Supir dong. Iya, Pak Supir. Coba kita lihat nih Pak Supir. Pak Supir ini yang mengendarai bis. Bis sekolah, bis wisata. Ini namanya Pak Supir. Oke deh, next lagi. Ini alat kendaraan apa? Apa? Kapal. Iya, kapal. Kapal ini adalah alat transportasi laut. Wah, kapalnya sangat besar ya. Nah, kapal ini siapa yang membawanya ya? Namanya apa ya? Siapa namanya? Nahkoda. Iya, hebat ya. Iya dong. Selanjutnya lagi, ini alat transportasi apa? Tadi yang kita nyanyilah tadi, apa? Kereta? Kereta api. Iya, kereta api adalah alat transportasi darat. Jalannya sangat cepat. Nah, kira-kira siapa yang membawa kereta api ini ya? Namanya apa? 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 Siapa namanya? Masinis. Iya, good job. Masinis. Ini lihat nih masinis. Oke. Wah, nah satu lagi terakhir. Ini alat transportasi apa? Apa? Apa Miss tidak dengar? Ada kudanya, apa? Delman. Iya, ini adalah alat transportasi darat. Namanya Delman. Mungkin anak-anak sudah pernah naik dan ada yang belum juga. Nah, supirnya namanya siapa? Pak Kusir. Iya, oke deh. Nah, anak-anak diingat ya tadi apa nama kendaraan dan nama supirnya. Nama yang membawa apa? Yang membawa alat transportasinya. Oke deh, good job semua. Oke, waktunya kita ambil buku Kater, yaitu buku I Love Jesus. Nah, buka di halaman 8. Halaman berapa? Halaman 8. Ya. Wah, di sini bertemakan bayi Yesus lahir. Nah, harus bacakan ya. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Mereka berjalan sangat jauh. Maria sangat lelah. Sudah waktunya melahirkan. Untung ada orang yang murah hati meminjamkan keledainya. Anak-anak masih ingat waktu itu keledai pada zaman dahulu digunakan sebagai alat transportasi darat karena
tidak ada motor dan mobil, apalagi pesawat, ya kan? Sangat susah kalau pesawat zaman dulu. Sehingga mereka, kalau di padang gurun, mereka naik hewan seperti keledai ini ya. Nah, oke, coba kita lihat lagi. Maria dan Yusuf tidak menemukan tempat menginap di Bethlehem. Untung ada orang yang murah hati meminjamkan kandangnya untuk dipergunakan Maria untuk melahirkan. Wah, kasihan sekali Maria mencari-cari di mana tempatku untuk melahirkan. Adakah tempat penginapan? Ternyata tidak ada. Tapi untung ada orang yang baik hati yang memberikan kandangnya untuk ditempati Maria dan Yusuf. Nah, coba kita lihat lagi. Malaikat bersorak, semua orang bersuka cita karena Yesus sudah lahir, Juru Selamat kita. Wah, jadi Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Iya. Nah, itulah kisah tentang kelahiran bayi Yesus sang Juru Selamat kita. Nah, coba anak-anak nanti boleh diberi warna. Oke? Diberi warna ini sesuka anak-anak, terserah warnanya apa saja, harus rapi, oke? Diberi warna ya, jangan lupa, oke? Nah, selanjutnya di halaman berapa ini? Halaman 9. Anak-anak boleh lihat, beri tanda centang pada gambar yang benar. Nah, coba kalau anak-anak naik bus, kemudian anak-anak sedang duduk, tiba-tiba ada kakek-kakek tua yang sedang berdiri mencari kursi. Saya mau duduk di mana? Wah, kira-kira anak-anak mau kasih tidak tempat duduknya untuk kakek ini tadi? Apa? Iya, kalau anak-anak mau memberikan kursinya, nanti boleh diceklis gambar yang ini ya. Ya, di checklist, oke? Dicatat gambar ya. Mempersilakan duduk kakeknya. Oke, nah gambar yang kedua, coba lihat yang bagian bawah ini. Kalau ada teman kita pulang sekolah, dia tidak punya kendaraan untuk pulang, terus kita lihat dia jalan kaki. Wah, kasihan sekali ya. Kira-kira anak-anak mau memberi tumpangan tidak? Ayo, memberi tumpangan tidak? Sudah belum? Iya, kalau mau memberi tumpangan berarti anak-anak akan beri checklist yang ini. Karena anak laki-laki ini memberi tumpangan kepada temannya. Ya, ayo naik mobil sama aku yuk, aku akan mau pulang. Wah, baik sekali ya. Oke deh, nanti jangan lupa diberi centang. Oke, boleh juga diberi warna, oke? Good job. Oke, lanjut ambil buku. Senang menulis buku ini ya. Nah, ini bukunya, buka di halaman 7. Buka di halaman 7. Nah, Mi sudah kasih contoh sama anak-anak di depan papan tulis ini. Coba lihat semuanya. Tugas anak-anak untuk menulis kembali kata yang ada di sebelah kiri. Oke? Ini ayo baca kata apa ini? L I li K U ku li ku. Nah, anak-anak menyalin di sini, tulis kembali kata yang ada di sebelah sini. Oke? Nah, seperti ini, tulis dengan rapi. Yang kedua, dibaca coba.
baku. Nah, anak-anak tulis kembali di sebelahnya. Ya, seperti ini. Oke? Oke, kerjakan sampai dengan nomor 7. Kemudian tempel stikernya. Good job. Kerjakan dengan semangat ya. Oke deh, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Semua anak-anak ambil buku Pandai Matematika. Buku mat yang berwarna biru. Nah, buka di halaman 6 dan 7. Buka halaman 6 dan 7. Nah, seperti ini. Miss nanti kasih lihat ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah buat di papan tulis. Di sini anak-anak akan menghitung. Coba menghitung dulu 1 sampai 20. 1 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yeay. Oke, nah di halaman 6 dan halaman 7 Miss sudah buat di sini untuk anak-anak. Nah, boleh lihat. Nah, ini gambar kupu-kupu. Coba anak-anak hitung dulu berapa jumlah kupu-kupunya. Ya, hitung. 1 2 3 4. Ada? 4. Coba dilihat. Mana angka 4 ya? Yang ini? Bukan. Ini 2. Yang ini? Bukan. Ini angka? Ya, ini angka 6. Ini angka 4. Nah, karena di sini kupu-kupunya ada 4, jadi kita beli angka 4 dengan cara melingkari. Dilingkari angka 4-nya. Oke? Nah, next, lihat ini gambar daun. Nah, coba dihitung berapa jumlah daunnya? 1 2 3. Ada 3. Coba dilihat mana angka 3? Coba dilihat yang mana angka 3? Ini dia. Kemudian kita lingkari. Nah, oke deh. Nah, anak-anak kerjakan di halaman 6 dan halaman 7. Oke? Good job. Oke deh, usai sudah kegiatan kita lakukan semuanya dengan sukacita. Nah, tadi kita sudah mengerjakan buku mat, buku matematika. Nah, kemudian kita mengerjakan apa tadi? Buku senam menulis. Nah, kita juga sudah mengerjakan buku karakter kita, I Love Jesus. Nah, jangan lupa semuanya difoto kemudian dikirimkan di grup WA. Oke, Miss tunggu. Oke, sikap yang baik, kita mau berdoa. Fold your hands and close your eyes. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mengerjakan setiap kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati Miss dan orang tua kami yang sudah menemani kami di kegiatan hari ini.